Usia. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar istilah ini? Bagi Anda yang tidak terlalu akrab, usia umumnya mengacu pada isi seni bela diri dan kungfu fiksi Cina yang gerakan dan serangan terhadap hukum fisika. Postur untuk meringankan tubuh sehingga Anda bisa berjalan di atas air. Atau melawan pedang untuk udara. Tentu saja, konsep seperti ini menjadi formula yang fantastis untuk video game, yang sebenarnya telah diuji oleh banyak pengembang Cina. Dalam acara Gamescom 2022 pagi ini, judul baru muncul. Berasal dari pengembang bernama Everstone Studio yang memperoleh game NTAC, cadangan, sebuah game yang berjudul Winsmith diperkenalkan. Dia mendefinisikan dirinya sebagai permainan peran aksi dunia terbuka yang memposisikan Anda sebagai ahli pedang yang tinggal di tengah dinasti Song Utara. Video pertama menunjukkan banyak bagian permainan, baik selama eksplorasi dan ketika Anda bertarung dengan keterampilan Anda. Tenang saja, kemampuan untuk berlari dengan air juga ada di sini. Menarik lagi. Game ini juga dijanjikan oleh berbagai peran yang bisa diambil oleh ahli pedang, bukan hanya berkelahi. Di mana angin hanya dikonfirmasi untuk PC, dengan rencana tes beta pada tahun 2022 juga. Belum ada iklan tentang peluncuran versi final dan jendela yang tepat. Apakah itu menarik?